Tentunya kali tak bukan kita bersama dengan Pandi Amok. Yeah, yeah. Hari ini kita macam hari ni kita tak tahu apa kita tahu. Okey, okay, kita cerita pasal sebuah single terbaru yang bakal keluarkan Amok. Lagu ni pula Rumi dan Juli. Kenapa nak cover balik lagu yang pernah popular? Sebenarnya kalau Pandi pergi show, ada satu tempat tu dia minta Pandi nyanyi lagu tu. Sebelum-sebelum ni Pandi tolak tak nak tak. Ada satu tempat tu memang diharapkan sangat Pandi nyanyi lagu tu. So Pandi nyanyi tanpa muzik. Suara-suara dekat belakang-belakang dia kata, bang, rekod balik abang. Buat besi amuk ke macam mana ke. Jadi Bandi dengan ikhlasnya Bandi rasa Bandi nak record lagu tu. Lagu tu dah siap sebenarnya buat. Lagu tu kita buat olahkan balik muzik dia, kita banyakkan apa sound distort, kita besarkan sikit. Kau ada mereka kat luar sana, kena tunggulah. Pasal Rumi dan Juli ni, dia antara lagu-lagu yang mengingatkan kita kembali pada zaman-zaman kita membesar. Okey, tapi kepada mereka-mereka kat luar sana, selamat mendengar. Sebenarnya lagu ni memang khas untuk mereka-mereka yang menghati kumpulan Fabian. Keabadian. Tapi bukan macam tu. Tapi dia tak ada lagu si Amok. Keabadian. Tapi kalau gitu macam dia orang nak lebih lanjut bersama dengan Bandi Amok macam mana? Mungkin ada aktiviti. Aktiviti semalam tu kita orang dah buat sebenarnya, bersantai bersama Bandi Amok dekat Italia Cafe Subang. So, alhamdulillah cuma kali buat tak ramai. Dalam 120 orang macam itu dan kita santai-santai makan-makan apa semua kan. InsyaAllah nanti kita plan-plankan tempat yang lebih sesuai lah. Mari-mari kalau sana untuk lagu Rumi Juli khas untuk mereka-mereka yang minati, Bandi jamin lagu itu adalah salah satu lagu yang terbaik insyaAllah. Yeah.